Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafidz Nasir, Ketua Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Depok. Kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kami senantiasa terus dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk terus berkhidmat untuk umat bangsa dan negara. Oleh karenanya di milad kedua-dua Partai Keadilan Sejahtera, mudah-mudahan kami terus diberikan kekuatan, kesehatan dan keistiqomahan untuk terus melakukan berbagai macam aktivitas yang bermanfaat untuk umat bangsa dan negara. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua warga Kota Depok bahwa kami sudah memberikan bantuan sebanyak 5 ton beras kepada warga terdampak virus corona. Termasuk juga insya Allah kami akan memberikan APD kepada Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah Kota Depok. Ini adalah kado terbaik kami dari Partai Keadilan Sejahtera dalam rangka milad yang kedua-dua Partai Keadilan Sejahtera. Mudah-mudahan bentuk bantuan yang kami berikan kepada warga terdampak COVID-19 dan APD yang kami akan berikan kepada pihak rumah sakit bermanfaat untuk melayani warga dan masyarakat. Perlu juga kami sampaikan bahwa kami juga mengucapkan terima kasih, barusan saja kami memberikan bentuk bantuan kepada tenaga kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami izinkan untuk mengucapkan terima kasih juga kepada para dokter, para tenaga medis yang telah memberikan kontribusinya untuk merawat warga yang terkena virus corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para medis, para dokter yang telah memberikan bantuan konkretnya. Termasuk juga kami ucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah dan seluruh gugus tugas yang dibentuk, termasuk juga para stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat yang juga telah memberikan kontribusi dalam upaya untuk menekan penyebaran virus corona ini. Mudah-mudahan dan kita berdoa virus corona dapat segera berakhir baik di Kota Depok, di negeri ini dan di seluruh dunia. Dan tak lupa juga kami ucapkan kepada para donatur yang telah memberikan berbagai macam bentuk bantuan kepada kami dalam rangka kami melaksanakan program PKS Peduli. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada kami sebagai partai dakwah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat dan ganda. Demikian barangkali yang ingin saya sampaikan dan lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.